Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Orchid TV, kawan-kawanku ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya robbal alamin. Dan oke, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau, yaitu Gus Baha. Di sini Gus Baha akan menerangkan atau membedah kisah perang Badar, dan di situ nantinya Abu Jahal akan dibunuh oleh dua langsung saja mari kita simak videonya atau kajiannya sampai akhir selesai biar kita tidak gagal paham. Langsung saja mari kita simak atau saksikan videonya. Let's go. Mohon akhirnya perang dimulai. Perang dimulai ini kok jarang. Orang yang cinta Badar seperti saya tidak. Bukan berarti saya merasa paling ahli Badar, tapi mungkin anak muda terbanyak baca perang Badar itu saya. Aku yakin teman ini mau coba. Buku-buku tagihan bawa orang-orang mau ikut lagi. Barang perang dimulai ini ngomong kurang jauh ini Abu Jahal barang berkontrol ini hai kesuan dalam perang ini perang nantinya ya Abu Jahal terus akhirnya Abu Jahal ini aku masyur terus untuk Bapak Syaibah sami-sami anak Eropia terus wonten Walid Bapak Khalid Khalid bin Walid bin Mughir Mbak Hasil Walid bin Mughir ada Bapak Khalid yang Bapak Khalid perang nantinya yang kurang sih wajan gak ada etika gak ada peradaban manil mubaris sebagian lihat man mim mubarisin kita berantanding saja terus fako mafid yakin minal ansor pemuda-pemuda ansor itu ngaget oke kita siap berantanding karena tadi sudah hitungannya kan dari 300 itu yang 600 yang 60 itu orang nomor wajir berarti terbanyak itu orang nomor ansor itu diam-diam kuras itu yang melihatnya tapi juga lucu orang kue gak level, kita ini orang kures musuh petani kok kue gak level mau karena nabi ku ya nabi terus dikawe aris itu tembok karena nabi ku cara apa ya gue ingin merodo iso jadi aris akhirnya nabi ku metu baru roh gegerono perang tadi nabi ini yes ya iya sih santai memang padahal itu udah diinginkan sahabat karena tentu sasaran tembaknya mereka adalah kanjeng nabi wanita baru gue perang Badar pas Ramadan akhirnya nabi ngendikan kum ya Ali, kum ya Abbas, kum ya Ubaidah wajah akhirnya kita diwakili Hamzah, Ali, Ubaidah mana kalau orang yang mengapa utang terbakar bareng Ali, Hamzah, Ubaidah ada yang ngomong kuris itu ya kok sampung, mau suka kalau itu nih gini paham ya Muhammad, Akifah, Kiram oke lah Muhammad, perang kanding ini sudah banding Akifah, banding, Kiram, berhormat banding lah anak nak mati bodoh elite kan juga lucu misalnya wong alim terus ketemu wong PKI itu kan juga gitu kan juga babak tuh gitu bodoh-bodoh nyawa cita tapi enggak ya wong mulai di sini kudu babak di kudu nopo babak mas bodoh koresi nama sekarang Hamzah bin Abdul Muttalib apa kenal biasa perang ini kalau saat ini enggak sampai 2 menit itu menang maksudnya anam halang saking cepetnya dari wali enggak sampai 2 menit itu menang dan di sini beda perang kabar barang bodoh baca ini pedangnya bodoh itu mancap ini musuhnya udah berubah hal ini yang nom bodoh raso gerai karena sama-sama terpaku kena pedang ini Hamzah terus mata ini yang nih mata ini wali yang musuhnya beda aja akhirnya perang mohon musuhnya yang kabar untuk lu tapi bicara ya biasa kelihatan masih perang tanjung kalah tetap situ perang terbuka perang kebukaan itu yang ansur nih tapi bagaimana dengan Aris sesungguh ini gini pas dungan itu lucu nabi dungan ini gini wah umpun ini bimu sing rakyat titi wilayah miliki apa suara rakyat titi dungan ini pun gusti sing roh nak jenang pengiran udah ngembiang yang ini nak jenang mati anak yang ini selalu sing roh jenang pengiran nak jenang kepingin rakyat titi pengiran orang sing jembat mohon mari kalah kamu gusti tapi resiko ya jenang jenang sing
Jadi intuhlik hadir isofa minal islam lantukat filat. Jadi nak jenengan mata ini diang-diang di kursi kode itu seharus yang nyebab. Nah, mesti orang ajaran pengirat diang-diang ini pada ajaran mata ini. Kau kan harus yang mengirat atau jenengan di kamar. Mana jadi rusuh bagus jadi. Kau lah yang gitu mau rusuh sih. Nak jenengan mata ini kau orang suka. Tapi orang mata tak berakhir. Kena ya. Bisa tak berakhir. Mari cuma ira dari video, cuma ira kena doa video, cuma ni tiang-tiang isa. Alhasil di antara yang perang itu ada canom sekitar umur 18-17 di senang-senangnya canom perang. Namine Muawid bin Muad, aku itu Muad bin Jalwa dan Muad bin Afro. Muawid bin Muad itu saudara kembar, ganteng dia canom. Niku perang ini cuma ikut malam jadi canom. Ketemu Abdurrahman bin Auf, ketemu Abdurrahman bin Masud. Luku apa lah? Mungkin ya anak muda terbanyak pada perang Badar itu. Banyak sekali. Kulon tuh budi-budi paling senang. Nanti kulon beda figura. Nama-namanya Asma Ahli Badrin. Mungkin kalau ilmu kulon baru kaya ya pantas. Baru kaya di kulon sekolah kan nanti sahabat ini. Ya orang yang ngerti tenangan ribut noto sebuah noto kaya bicara gue sopoh gue jelas. Orang ini gue jadi dikit, aku mungkin ilmu lese masa gue gampang gue kan isu. Orang sebuah dibaca aja isu. Mungkin ilmu ini dibaca sih. Saya pun noto apa. Sebuah dibaca dari tiang-tiang ngalim. Tengah nyaman habis-habis ngalim. Nah arah butuh nero ngalim sebuah dan tuamu. Semua ini buat kadang gue nutupi budu ini malah sebuah dan repot. Itu sendiri orang oleh itu, aku mau ketemu orang lain. Tapi ada niu, nak ada pengalaman antara semua tentang terus tenggini aman itu ada standar. Jadi habib sih ngalim, aku sebenarnya dia seru ngalim sama ini. Terus satu orang ini seru ngalim ini. Jadi kita jelas. Jadi ketara agar sebenarnya ini mau ikut ngalim. Jadi ya ketara nih kan, level itu dong. Mungkin gua tentang Indonesia coba apa? Jumbo, jadi sebenarnya orang itu ngaji, jelas sebenarnya itu ngaji kan tidak jelas kan? Jadi kita semua ya jelas itu sih. Akhirnya ngapain lu? Mabutin dah, Muawid bin Muad ini tanggal Abdul bin Mas'ud, ya tanggal Abdul bin Mas'ud beberapa nang ya Ami, Sami, panggilannya sama. Kalau orang gak keluarga dipanggilnya Paman Tolele sing jenenge Abu Jalu sih bener perang ora ora peduli ya sopo tak sing jenenge Abu Jalu sampai Abdul tahu nyentak wis perang ini gak mentak Abu Jalu ini gue kalah beri anahu ada Rasulullah sing kalau pirang sing paling marah ini nabi itu ya mbak ya jadi keluar tuh semua tidur itu sih kalau aku gak ketemu tak tidur akhirnya malah tutupin terus gak beri Rasul malah bingung gak beri Rasul perkaraan maka beri dia ini orang masalah pernah aku tutupin Jangan ikut dia. Pas cubel itu, jadi uangnya kembali kan ganteng. Kau diambil oleh siapa? Tapi aku dah pergi sambil pergi cubel itu contoh. Mungkin dia tak lihat apa dah, dia nak pergi kerja di kampung cubel. Tidak. Semua sih orang ini waktu-waktu. Fazal wajahku sudah jawab atas sokor-sokor diku ala-ala. Terus juga pengunca itu menerjang Abu Jahal kaya terjangannya nopo ala-ala. Itu fokus. Di super mati tenang. Itu semua apa ini cita-cita lewat ini sedetak. Barang Abu Jahal memberi kabar. Abu Jahal lagi sombong, kakak tak tinggi sombong. Tapi apa yang itu di zaman yang merantau ke siksa Abu Jahal. Eh, mungkin tidak dapat yang jadam ya oleh mantel dan sampai jadam. Kalau tidak itu Abu Jahal mana yang maaf. Barang ngerti Abu Jahal yang mati. Jadi, coba coba saya kijeng semata ini kedua Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu nyanyian. Tapi mati Abu Jahal saya semata ngomong. Semata ini aku mau sokong. Calon mau ngansor. Bisa mendingin ya. Kalau baru kakarin kota lagi. Mati ini lehannya petani ala lah. Yuk kena. Mati saya mati ini aku jadi gulik rohian. Ini tidak ada orang-orang yang ada sosial. Tidak saja menemukan.
laptop rokai kamar konsol. Kau itu munggah nih unggah sih gak level loh. Iya sama bos kerja sama. Bos mangkus. Mangkus di pegal kepalanya bujuk mau jadi kepala ngomong ya. Gimana? Jadi orang-orang ngomong sombong kayak uang kures tapi ya sopan. Sopan itu uang kures di peradaban. Nah perang janjian. Perang janjian terus aturannya jelas itu lebih ada di Andorra. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saudaraku semuanya, kita sudah merampungkan kajiannya sampai akhir selesai kurang lebih 9 menit ya, 9 menit alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun kita ngaji hanya lewat YouTube dan mudah-mudahan kita dianggap sebagai murid beliau, yaitu murid beliau Gusbah. Mungkin begitu saja saudaraku semuanya ya. Alhamdulillah kita bisa mengambil ibroh dengan mengkaji kajian singkat daripada beliau. Dan terima kasih banyak buat kawan-kawanku semuanya. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar kita tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orji TV. Terima kasih banyak. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.